Ah, gue bilang gue pengen ikut atletik lah, lomba lari. Modelan kayak lu seru ikut lomba lari, lomba makan iya kali. Ya halo guys, masih bersama gue Fahri Muhammad Rosa di sini, dan kali ini gue ada di Istora Senayan. Tepatnya ini di salah satu venue yang nanti bakal dipakai buat Asian Para Games 2018. Dan tenang aja, gue gak sendirian ini. Gue agak males juga kalau sendirian kesini tanpa ini sih. Gue sama tim dari kitabisa.com di sini. Jadi yuk kita mulai jalan-jalan. Pandangan gue pribadi sih, Asian Para Games ini event yang bisa membuat perspektif baru di masyarakat. Kalau teman-teman disabilitas tuh ya juga bisa loh, seperti teman-teman yang lain gitu, seperti masyarakat pada umumnya bisa olahraga. Mereka juga punya olahraga, punya kompetisi, mereka juga punya sportivitas yang baik gitu loh. Padahal itu penting untuk diketahui masyarakat gitu ya. Terus buat teman-teman yang jadi atlet ini juga keren sih, keren banget menurut gua, karena gua sendiri agak males olahraga ya. Pokoknya gua ini banget lah, salut banget gitu sama atlet-atlet ini gitu kan. Buat teman-teman yang akan bertanding di Asian Para Games, membawa nama baik bangsa Indonesia, gue berharap semoga kalian mendapatkan yang terbaik lah ya. Apapun yang kalian dapatkan itu akan pasti akan membanggakan banget gitu. Tetap berusaha yang terbaik, jangan lupa berdoa, dan ya kalian pasti akan menghasilkan yang terbaik buat mengharumkan nama bangsa gitu deh. Teman-teman mungkin disabilitas ya, yang di luar sana masih banyak gue rasa yang masih pada minder, masih pada wah inilah itulah, yang masih dikekang sama keluarganya, nggak boleh keluar rumah, masih dikurung. Ya ayolah, ini udah 2018 udah mau habis, masih aja gitu kan. Nggak usah minder, nggak usah malu segala macam. Dan buat keluarganya juga yang punya saudara atau anak atau adik atau apapun lah yang disabilitas, apapun jenisnya, stop merasa malu lah dengan kondisi keluarga kalian yang seperti itu gitu. Karena ya di balik kekurangan manusia kan pasti ada kelebihannya gitu. Jadi ya tetap berkarya dengan apa yang dimiliki lah gitu. Oh iya nih, buat teman-teman yang mau nonton Asian Para Games, mau nyemangatin teman-teman yang pada bertanding ya. Nah, nonton aja nih, datang nanti tanggal 6 sampai 13 Oktober ya di Senayan sini ya. Ini kabar-kabar yang gue denger katanya kalau buat teman-teman disabilitas ya tiketnya gratis katanya gitu. Ya pokoknya ayolah kita menyemangati teman-teman kita yang sedang bertanding. Dan wah ini event besar sih, dan bakal mengukir sejarah baru juga gue rasa gitu.